So it's normal untuk produk kesihatan sebenarnya 30 ke 50 tahun sebab yang lain-lain ni selalu dia tak berapa peduli. The moment the founder kembali sihat, dia dah orang kata ready to fly. Dia dah betul-betul dah nak terbang dah sana. Kita sebagai HQ, kita kena ambil tahu dan ambil berat mengenai keselamatan ejen kita. Nama saya Ramlah. Panggil saya Ramlah je lah. Lagi kita rasa macam ukhuwah tu lagi kuat kalau kita panggil nama sajalah. Company saya pada dasarnya memang kita buat rawatan homeopati dan juga produk homeopati. 100% base dia homeopati lah. Pada Februari 2020, saya ambil sistem ni dan alhamdulillah kita boleh tengok bulan pertama tu memang seronok lah. Ejen pun macam sekarang sebelum ni kita tak ada ejen. Kita ada ejen tapi ejen secara unofficial. Jadi kita rasa macam benda tu tidak tersusun dengan elok. Tidak teratur. Bila ada sistem ejen tuyu ni, saya rasa macam memberi satu nafas baru kepada syarikat kita. Nak tambah lagi agent lah. Sekarang ni kita tengok agent kita tak berkembang. Kita tak ada stokis. Kita cuma ada agent sahaja. So agent kalau dia nak buat, dia buat. Kalau dia tak nak buat, dia tak nak buat macam tu. So dia tak ada UBI, tak ada titik. Control lah. Control tu. Ya, yeah, dia tak ada control semua. So benda ni macam haywire. Satu, sebab mudah mereka nak order barang lah. Kita ada list of product yang very systematic, cantik semua. So satu. Yang kedua, kita ada yang apa tu, dekat kita punya dashboard tu, pencapaian. Kalau ada je perubahan, benda tu pun akan berubah. Macam siapa yang top 10, top 3, stokis yang pertama tertinggi, stokis kedua tertinggi. So benda tu sebenarnya membakar semangat mereka sebenarnya. Yang ketiga, dia punya interface cantik lah. Sekarang ni saya tengok interface dia memang sangat menarik. Saya suka. Berbanding dengan awal-awal dulu, nampak lain sikit. Yang kali ni nampak lagi cantik. Dan yang keempat, dia punya, kita mudah untuk guna sistem tu. Sistem tu tidak complicated. Jadi bila sistem tidak complicated, mereka sukalah guna. Alhamdulillah hari ni sebenarnya dah beberapa lama kita tak bersama. Saya tidak pernah hilang semangat dan tidak pernah hilang arah dengan Agent To You. Saya sangat percaya pada Agent To You. Jadi saya macam okeylah, follow je, flow je lah. Saya tengok ada banyak interface yang baru, seronok. Agent To You punya support team pun bagus. Saya ada masalah je, saya terus WhatsApp dan dapat feedback yang segera lah. Jadi bila ada sesi hari ni, saya rasa benda ni lagi memberi semangat kepada saya dan juga beri harapan kepada saya. Antara 1 sehingga 10, berapakah happiness doktor dengan ejen tu? Rasanya lebih kot daripada 10 tu kot. Saya bagi 10 lah. Kalau ada 10, saya bagi 10. Mereka di kelas yang lain, ejen tu di kelas yang lain. Itu bagi saya lah.